Terima kasih Anda masih bersama Lintas Banua. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP akan lakukan evaluasi para distributor apar. Hal ini berkaitan dengan rencana penarikan retribusi terhadap alat tersebut. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP akan menggiatkan inspeksi alat pemadam api ringan apar serta fungsi hidran di hotel dan perkantoran. Hal ini untuk memastikan standar penanganan kebakaran. DPKP Banjarmasin juga akan mendata apar serta hidran di hotel dan perkantoran, termasuk para pemilik distributor apar tersebut di pasaran. Pendataan apar dilakukan berkaitan dengan rencana penarikan retribusi terhadap alat tersebut. Kita lakukan pelatihan, kita coba, tapi tidak mati. Berarti kan izinnya itu entah kosong atau ada AC. Untuk distributor itu akan kita verifikasi ke depannya. Jadi kita berikan list yang diverifikasi oleh dinas, Pemko, Damkar. Ini yang kita berikan ke masyarakat untuk pemadaman. Masih kita lakukan pendataan. Mortasia, Banjar TV.